Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Rehman, NIM 03 07 13 81 82 34 7, asal dari Kampus Palembang, Teknik Geologi 2018. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester 3 Bencana Geologi, yang dimana terdapat 5 soal, yaitu menjelaskan kondisi kependudukan, jelaskan kondisi geomorfologi, jelaskan kondisi kebencanaan, jelaskan mitigasi yang dapat dilakukan, jelaskan peluang asuransi bencana. Baik, di sini saya akan mempresentasikan daerah Lebak yang bersumber pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak. Baik, pada gambar sebelah kiri itu terdapat penurunan kependudukan dari tahun 2012 sampai 2019, yang dimana pada 2012 sampai 2013 mengalami penurunan yang sangat drastis. Sedangkan pada 2013 sampai 2019 mengalami penurunan secara bertahap. Kadar penduduk Kabupaten Lebak pada tahun ini berjumlah 1.320.608 jiwa, yang terdiri dari 666.802 jiwa laki-laki dan 635.806 jiwa perempuan, dengan angka pertumbuhan penduduk sebesar 0,52%. Baik, slide selanjutnya itu terdapat diagram secara gender. Secara gender, selama kurun waktu 4 tahun terakhir, komposisi penduduk perempuan dengan laki-laki relatif stabil, yang ditunjukkan angka seks rasio yang masih sama dari tahun-tahun, dengan sebar penduduk usia remaja hingga dewasa masih yang terbanyak sebesar 64,72%. Berdasarkan kelompok umur, penduduk terbanyak terdapat pada usia 15 sampai 64 tahun sebesar 64,72%, diikuti penduduk berusia anak-anak yakni 0 sampai 14 tahun sebesar 30,48%, serta usia orang tua yakni di atas 64 tahun sebesar 4,80%. Hal ini tercermin juga apabila dilihat secara jenis kelamin. Baik, di sini akan menjelaskan nomor 2, yaitu kondisi geomorfologi di daerah Pemetan. Baik, letak geografis Kabupaten Lebak menurut garis lintang dan garis bujur adalah 105 derajat sampai 106 derajat bujur timur dan 6 derajat sampai 7 derajat lintang selatan. Secara administratif, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Serang, sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tangerang serta Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan hasil analisis menggunakan model diagram blok dengan data D menunjukkan bahwa elevasi di daerah penelitian mulai dari 305 meter sampai 950 meter yang termasuk dalam klasifikasi Widyamanti et al. 2016 sebagai perbukitan hingga perbukitan tinggi. Data tersebut kemudian dimodel menjadi bentuk 3 dimensi yang terdapat pada gambar kiri sebelah atas dengan interval elevasi 50, sehingga dapat menggambarkan keadaan morfologi dan bentuk kelas morfologi di daerah penelitian. Bisa dilihat tabel di bawah untuk keterangan ketinggian dari video nanti. Baik, di sini nomor 3, yaitu jelaskan kondisi kebencanaan. Baik, di sini kondisi kebencanaan pada daerah Lebak itu terdapat ada banyak sih. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan tentang tanah longsor pada daerah Lebak. Terlihat dari gambar itu pada bagian utara dan bagian timur banyak sekali lokasi
yang memiliki rentan indeks bahaya, yaitu mulai dari sedang sampai tinggi, yang dimana terdapat gambar warna merah, yaitu lokasi yang memiliki rentan daerah yang tinggi, dan yang kuning itu sedang. Pada gambar ini menurut gambar Inarix BNPB Kabupaten Lebak. Baik, sekarang yang nomor 4, yaitu mitigasi yang dapat dilakukan. Pada kali ini, berdasarkan data indeks risiko dan kerentanan bencana tanah longsor, daerah penelitian termasuk dalam indeks risiko yang sedang sampai tinggi, sehingga hal tersebut menyebabkan resiliensi menjadi tinggi, mengikuti dari indeks risiko. Kejadian itu pun didukung dengan kerugian yang ditaksir berdasarkan KRB, yaitu lebih dari 1 miliar rupiah. Dari beberapa hal tersebut, dibutuhkan servis infrastruktur seperti membuat kode bangunan yang rentan terkena longsor, desain rekayasa pengkajian wilayah bangunan yang memiliki rentan terkena longsor, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerugian akibat bencana tanah longsor. Dan yang terakhir, peluang asuransi bencana di daerah Lebak. Jadi, asuransi yang telah kita bahas dari materi sebelumnya pada daerah tersebut, ini daerah yang rawan tanah longsor. Pada asuransi membuat kelembagaan dengan daerah rawan bencana tanah longsor, yang dimana memiliki premi 0,08%, yang dimana asuransi tersebut terletak pada daerah Banten. Kali ini terdapat penjumlahan dari premi tersebut, yaitu misalkan NP 12 juta rupiah, sedangkan premi 0,08%. Jadi premi totalnya yaitu 0,08% dikali 12 juta sama dengan 960.000. Jadi total yang harus dibayar per bulan itu ialah 960.000 per bulan. Baik, sekian dari presentasi ujian tengah semester mitigasi bencana geologi. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.